apa di kamar Ledip anjing tiba. Oke guys, jadi kita ada Ledip. What's up? Kevin, tau gak kita arti bakal ngapain? Gua kan nonton konten lu, yang apa namanya, yang baca-baca chat. Oh, kenapa tuh? Yang baca-baca chat lu. Jadi kalo kalian gak tahu, kalo kalian belum nonton videonya di channel Kevin, intinya Kevin tuh sempet bikin konten nge-reaction. Bukan nge-reaction sih, lebih tepatnya baca-bacain, baca-baca chatan dia dulu sama YouTuber Minecraft. Dan gua liat tuh lucu-lucu banget. Dan di sini gua bilang ke Kevin, Vin, gua mau maling konten lu ya. Yo! Yo! Lu mana? Dia belum mau nyontek di konten gue, anjing. Gua buatin rap buat LSTL, guys. Gak maling gak trending main orang ini, ternyata ya. So, gua liat konten lu trending. Oh iya, yeah, anjing. Jadi yeah, lu paling yang trending doang. Jadi gua enggak sih, emang karena lucu sih. Gua juga jujur dari hati gue yang terdalam, gua juga penasaran. Punya, karena, oh iya, lu juga penasaran gitu lu sih. Perjuangan gua di awal-awal YouTube tuh juga gila soalnya. Uh-huh. Jadi mungkin di sini kita akan melihat beberapa perjuangan-perjuangan ini. Kalau di konten lu kan gua lihat lu perjuangan lu sampai kayak nge-email semua YouTuber, nge-DM IG semua YouTuber, yeah, ya kan? Nah, kalau gua enggak tahu deh. Mari kita cek. Kita coba, coba. Perjuangan lu ngapain? Let's go, kita cek ya. Mocokin YouTuber. Kalau gitu, oke. Okay. Kita lihat dari yang paling pertama, karena orangnya juga di sini. Mari kita cek. Gue chat gue. Chat gue pertama. Chat pertama sama apa? Si Jum. Gue ngecek lo. Gue ngecek lo. Kevin, nah, lu masa di video lu tuh lu ceknya cuma Instagram. Yeah. Lu cek Instagram. Gak, Discord enggak. Lu bukan cek Discord. Iya. Yeah. Kita cek Discord ya. Oke. Okay. Jadi gue mau lihat Vin. Gue chat pertama sama lu apa ya di Discord ya? Soalnya kan lu kan terus di video lu lihat kayak chatan pertama kita. Itu di Instagram. Instagram ya, Instagram. Bukan di Discord. Iya, Discord apa ya? Anjing. Nah, gue penasaran Discord tuh apa. Oke. Okay. Kita lihat nih, sebenarnya ini di atas ada something, tapi ada nomor gue. Itu nomor bahaya. itu nomor HP lu anjing. Nomor HP anjing. Jadi gini guys, chat pertama gue sama Kevin itu nomor HP. Chat paling pertama gue tes. Terus gue terus tiba-tiba kasih nomor. Terus kasih nomor HP. Gue juga kasih nomor HP. Ya pas lu bingung enggak? Kenapa tiba-tiba lu ngechat tes terus gue ngasih nomor HP? Oh, nah, karena gue inget banget ini tuh di Discord. Gue tuh abis ngonten, terus yang gue lagi cari editor. Oh, terus iya. Lu kan menawarkan diri gitu kan. Terus gue kayak, ya udah, terus abis itu gue kasih lu nomor HP, lu kasih nomor HP lu, jadi supaya kita kontakan gampang. Gue pertama ngechat sama Kevin di Discord tuh langsung nomor HP. Nomor HP terus editor. Udah. Gue inget banget itu lu cari editor ya kan. Terus gue nawarin diri, terus lu add gue. Oh, ya udah lu Vin lu editin. Terus lu add Discord gue, tes, gue kasih nomor HP gue. Itu lu kirim link, editin ini Vin. Dan jadi, dan lu bilang, siap, makasih cum Kevin. Sama-sama. Kenapa emoji-nya? Kenapa emoji-nya? Kenapa emote itu? Enggak pertanyaan gue kenapa emote kerjaan, itu? Gimana gue gak seneng anjing. Gak, tapi kenapa emote harus itu anjing? Gak tau anjing. Gue juga kasih link ini nih, ya kan? Kalau belum baca WA, baca WA ya. Ini gue kirim jam 5 pagi nih kontennya nih. Siap, ini gue download file. Gue lupa ngedit video. Gue lupa ngedit video anjing. Terus GG. Jadi masih belum semua. Tiba-tiba lu kirim LSTL. Tapi bohong. Lu ngeprank gue anjing. Ngetot juga. Orangnya silly anjing. Masalahnya Vin, kita baru-baru kenal lo. Iya baru kenal ya. Lu udah emang so asik ya. Gimana guys, saya pengen pendekatan dengan teman gitu guys ya. Tapi bohong. Oh gua report gue bilang anjing. Mantap anjir viewsnya. Anjing. Oke, okay, tapi santai aja karena di sini gua ada list beberapa list nama-nama yang gua jujur pengen lihat, oke? Okay? Oke, okay, lanjut. Sebenarnya gini, gua cerita ke lu dulu, Kevin. Sebelum kita berdua ngonten bareng terus, gua tuh dulu tuh ngontennya tuh bareng Samsung. Nevin. Gua tuh ya Nevin. Gua tuh udah kenal Nevin, kalau kan tahu Nevin Gaming lah. Ya. Gua tuh udah temenan sama Nevin tuh dari tahun 2013. 2013. Tapi dulu masih belum pakai Discord dan chatan gua sama Nevin yang tahun 2013 kayak udah hilang. Jadi mungkin gue ada chatan sama dia yang pas mulai pakai Discord itu sekitar tahun 2017-an. Gue penasaran chat gue sama Nevin apa coba pertama-tama. Yo. Kita cekal ya. Oke. Oke. Siap gak lu? Dip, lu baca Dip sini Dip, oke? Nih. Nih ya. Dikacangin anjing. Nggak, lu lihat ya. Tanggal 20 Januari 2017. Jadi gini, gue jelasin secara singkat kenapa tiba-tiba gue bisa ngechat Nevin. Dan gue tiba-tiba punya Discord-nya si Nevin. Kenapa tuh? Jadi gue udah kenal sama Nevin tahun 2013. Dan dulu pas 2013 itu gue udah mulai nge-YouTube. Gue udah mulai. Nevin udah mulai, tapi masih ngasal. Oh, dia cuma ngasal. Dengan gue dulu serius uploadnya. Serius? Gue serius. Channel sebelum LCDC itu ada. LCDC kan baru mulai 2017. Jadi gue ada channel lain itu tahun 2013 lah pokoknya. Gue tenang sama dia. Terus gue tahun 2015-2016 mulai pensi YouTube. Iya. 2017, gue ngecek-cek YouTube. Ah iseng lah, cek channel Nevin Gaming. Tiba-tiba Nevin dia udah naik. Udah 10.000 subscriber. Anjing. Terus tawa di otak gue apa? Apa? Gue gak bisa. Pansos. Nef. Boleh nih ya, kayaknya ajak collab kali ya. Berarti lu pansus ke Nevin.
dan dikacangin. Nih, guys, giliran temennya udah naik, baru di-chat, guys. Eh, Nev, kapan bisa kolab? Anjing, emangnya enggak bukan gitu, Cok. Emang lah gitu. Bukan gitu lo, enggak. Lu mau tahu lebih tepatnya gimana, enggak? Bukan gue yang tiba-tiba ngajak. Lebih tepatnya dia yang suruh. Jadi gini, gue emang beneran lagi iseng-iseng cek channel dia. 10.000 subscriber dan dia lagi live stream. Oh. Gue buka live streamnya dong. Gue ngetik di live chatnya. Woi, ini soalnya dalam kondisi gue udah nggak ngobrol sama Nevin kayak udah 2 tahunan. Oh iya. Yeah. Udah lama banget. Gue tiba-tiba chat. Eh, Nevin, lu sekarang udah punya 10.000 subscriber. Gila banget, bro, gitu kan. Terus Nevin yang bilang, iya, Co, lu sinilah bikin channel YouTube Minecraft Indonesia. Sini gue bantuin. Oh, dia bilang gitu ke gue. Karena itu, iyalah, Nevin bisa dibilang salah satu orang paling berjasa, Co. Gila, Nevin. Nah, gue akhirnya kontak dia, tapi dia belum balas gue. Mungkin gue bukan siapa-siapa kali ya, anjing ya. Pas itu emang lu gak jelas aja. Nev, kapan gue bisa collab? Yo, Nev. Berkali-kali kecet ya. Tiba-tiba dia ngirim link doang, anjing. Bo, gue masuk, gue kayak, waduh, dilupain nih. Man, yang lupain pertama itu lu, anjing. Evin, bisa bentar enggak? Ya, baru mati. Terus gue kirim link YouTube gue, karena ini hari dimana gue baru bikin ya? Channel gue. Ayo, Vin. Gak ada yang dibalas. Ayo, Vin. WK. Yo, Vin. Nih, lu liat. Gue 6 hari berturut-turut gue chat Nevin, anjing. Gue 6 hari berturut-turut gue chat Nevin. Dia balesnya sekali doang, boleh? Nih. Evin, gue ketemu sama Vin lumayan, Hardcore Factions. Gak pay-to-win, mau gak? Mau gak, boleh? Oke, no, sisi. Sip. Ntar gue jadi dah. Oke deh. Mau nama Hardcore Factions apa ya? XD. Nah, akhirnya dia. Akhirnya dia yang oi. Setelah akhirnya berapa hari itu? Ini tuh kayak 11 hari. Lu tau gak sih ini kayak apa, Fel? Kayak apa? Cowok sama cewek lagi PDKT. Sumpah, guys. Ini awalnya. Dari Nevin, gue kenal semua YouTuber yang lain. Weh. Oh, berarti Nevin berjasa nih. Iya, Nevin berjasa. Hidup LS, guys. Kalau lu berjasa gak? Dari Nevin, gue akhirnya kenal banyak orang. Lu kenal gue? Enggak. Kan dusi. Tapi gue dari Nevin, gue akhirnya kenal sama Gema, sama Apip. Apip kan, lu kan main Minecraft kan dia kan. Nih, coba deh kita cek Gema dulu deh, oke. Oke, ini chat paling pertama gue sama Kenapa si. Lu kirim thumbnail, anjing. Nih, gue kasih tahu. Dulu gue diajak Nevin masuk ke komunitas dia. Namanya FIFA. Oke. FIFA SMP. FIFA SMP. Sekarang yang akhirnya ada FIFA Fantasy, Cok. Oh iya, lu bayangin dulu FIFA SMP, gue YouTuber paling kecil. Sekarang gue yang bikin FIFA Fantasy. Men, gue paling kecil nih. Supaya gue dikenal sama komunitas baru ini gimana? Gue bikinin mereka thumbnail sama banner gratis. Hah, anjing? Jadi Gema contoh, Fel, gue mau ada konten Minecraft live stream main Minecraft zombies. Gue bikinin gratis. Lu berbakat juga ya, anjing. Lu bikinin, lu jadi dulu itu bagus. Ya? Dulu gue bisa bikin kayak gini. Sekarang mana bisa, bro? Sekarang saya sudah tidak udah tahu caranya. Skill-nya sudah hilang. Guys. Dulu dia disuruh bikinin. Sekarang dia nyuruh orang bikinin, anjing. Gantian, anjing. Balas dendam. Bikin lu ini kan. Dia bahkan suruh orang bikin animasi, anjing, sekarang. Nih, lu liat nih. Lu bikin lu. LSTLHD Graphics. Lu dulu bekerja sebagai budak juga ya, anjing. Gua dulu pekerja bikin banner, bro. Itu bagus loh, sampai sekarang juga bagus. Bagus, itu bagus. Lu liat nih. Lu jualan skill lu di selfie. Iya, lu tau gak website selfie? Gua tau. Itu kayak website freelance gitu lah, anjing. Ya. Nih, lu liat nih. Anjing. Dulu ya. Gua bikin banner. Kalau buat subscriber, bayar. Ya. Oh, mereka bayar. Bikin banner dulu, paid. paid, bro. Anjing, kerjaannya, guys, pembuat banner menjadi pembuat film, guys, ya. Bayangin ya. Perjuangan itu panjang, guys. Nih, lu lihat nih. Guys, buat kalian yang dari sekarang lagi bikin street art, ya, semangat nih, terus, nih, guys, ya. Nih, buat kalian dulu, enggak, buat kalian sekarang nih yang sering bikin fanart gitu, yang kayak sekarang bikin fanart upload di Instagram, bro. Gua tuh dulu tuh kalian. Yes. Gak ada yang tahu. Siapa tahu kalian jadi elestial. Tuh. Anjing. Wah, keren banget. Tuh gua bikin ini. Keren gak sih tuh gua bisa gitu loh. Dulu kayak gitu ya, anjing. Ini skill high skill. Ih, gila loh itu susah loh. Wah, gila. Gila. Kok sekarang gua tuh enggak bisa ya? Enggak bisa. Lu suruh gua sekali kayak ini gua enggak bisa. Dulu emang kayak gak ada kerjaan, coba apapun dikerjain aja. Bener sih. Jadi skill kita tuh cepet banget ningkatnya, coba. Iya, dulu bener gak ada kerjaan sih, anjing. Bener sih. Gema masih 28.000. Gema dulu lebih gede dari gue loh, tau gak? Gema 28.000, gue 22.000. Satu orang juga yang gue dulu sering bikinin art-art kayak gini. Siapa? Apip. Apip! Yo, coy!
di Discord gak? Yo Viv. Jadi lu jadi sebenarnya lu itu kayak gue dulu yang ngechat kita di YouTuber aja. Sama ternyata ya. Gini Pin. Gua dulu kayak yang gue chat-chat sekarang itu udah YouTuber gede semua tapi sekarang. Oh iya iya. Kayak Apip, Nevin gitu-gitu, ngerti gak lu? Umpamanya lu generasi berikutnya gue. Ya gue penerusnya guys ya. Gue jadi tuh Apip tuh dulu tuh kayak mau gue aja gua, mau gue aja cara render guys, gak? Ini sebenarnya modus pengen deketin Apip guys ya. Bener. Biar dia bisa ngobrol, bisa collab ya kan? Iya. Tapi gue inget banget gue bikin ini dan gue bangga banget buat series Harry Potter dia atau apa gitu. Ini gue bikin bro. Wah ini thumbnail gue. Legend ini thumbnail tuh. Tapi dulu kalau video Minecraft tuh thumbnail gini-gini ya, anjir. Iya, gitu semua. Gini-gini ya? Gitu semua. Kalau mau record kagak akhirnya dia ngechat. Akhirnya dia mengajak gua buat record. Akhirnya, cok. Satu hal juga. Anjing. Yo, fan art. Fan art by LSTL Afif Yulistian. Ini gua bikin saat tiba-tiba gua enggak bilang ke dia, gua bikin tiba-tiba. Surprise. Ini perjuangan lu untuk mendekati YouTuber besar itu, Vel. Ini kah? Udah enggak dipake, cok. Dia bukan anak Minecraft lagi anjir. Dia udah beda, men. Enggak, tapi lu tau gak? Kayak sekitar setahun yang lalu masih dipakai loh. Ini demi lu deketin Apip dulu ya. Bangsat lu anjing. Kasian guys ya. Perjuangan YouTuber dulu pernah begini guys. Yes. Kalian kalau sekarang guys ingin menjadi Lestial atau menjadi kita guys ya, kalian chatin YouTuber besar sekarang. Coba chat Lestial. Coba. Bang, aku bikinin banner, Bang, gitu tiba-tiba guys. Tiba-tiba dia goblok banget anjing. Nah, nih, terus juga dulu tuh FIFA SMP yang pegang tuh bukan Nevin, ya? Kan? Siapa? Lu kira Nevin yang pegang FIFA SMP? Retro ya? Retro. Bapaknya. Bapaknya sama bapaknya aja. Nevin. Tapi tetap aja Nevin. Kan bapaknya, ha? Udah ini kita di chat sama Pak Retro. Dia adalah owner dari FIFA SMP, pencetus FIFA SMP. Dialah yang membuat FIFA SMP. Dia ngelahirin banyak YouTuber juga. Dia yang pertama kali mengumpulkan banyak YouTuber Minecraft. Dia legend ya bro sebenarnya. Jadi kalau kalian viewer kayak bilang kayak YouTuber enggak kayak YouTuber Minecraft itu kayak berasal dari mana, pertama komunitas paling pertama YouTuber Minecraft dibangun sama Pak Retro. Merinding gue. Merinding anjing. Dulu yang kumpulin Four Brothers terus bareng anak-anak Minecraft SMP paling pertama itu FIFA SMP kan. Yang bikin Pak Retro. Dan di atasnya ada chat personal. Jadi gua enggak bisa tunjukin kayaknya ini, cok. Kenapa? Ini gua lagi Discordan sama Pak Retro. Gua lagi ngobrol sama Pak Retro. Tentang tau gak apa? Gue punya mimpi, gue punya cita-cita bisa bikin Minecraft cinematic roleplay kayak cerita gitu. Ini tahun 2018. Makanya Pak Retro, jadi itu gue ngebahas di sini. Gue lagi diskon sama Pak Retro sama Nevin juga. Gue ngomong-ngomong masalah kayak gue pengen bikin kayak gitu kan. Suatu saat, tapi itu mimpi doang dulu. Terus Pak Retro kayak kasih lihat, oh kayak gini nih Val, aku pernah ketemu gitu, bagus nih, ya kan? Terus dia kasih lihat kayak gini nih. Dan mau tau akhirnya apa? Akhirnya, gue kira coba bikin. Gue kira coba buat bikin kayak ginian. Oh. Karena ya, itu mimpi gue bro. Gue pengen gitu loh, gue pengen lakuin loh. Dulu ya, dulu coba Luminous, terinspirasi dari itu tadi Hope. Ya kayak bukan dari Hope itu doang, kayak secara general gue memang pengen bikin itu. Apalagi dulu tuh gue lagi zaman-zamannya suka banget sama kayak karakter superhero kayak Marvel gitu. Jadi gue bikin ini FIFA Movies, anjir. Ini awalnya mau rilis tahun 2019. Tapi ini project yang dibatalkan. Karena gue gak punya budget. Gue gak punya uang, gue bener-bener gak punya uang. Mau bayar pakai apa? Gue inget banget ini dulu Luminous. Pesawat ini yang build Azre. Yang build ini Azre. Azre gak gue bayar. Dia cuman, Zre, tolong Zre, buildin buat gue Zre. Gue dulu gimana sih cok. Gue gak punya budget, gue gak punya apa-apa. Ini yang bikin trailernya gue sama Nevin. Sampai berhari-hari. Karena kita berusaha buat bikin film. Cuman berdua. Ujung-ujungnya apa? Stres lah. Mana bisa. Burn out, man. Sekarang gue udah punya tim Via Fantasi. Wah. Gue udah punya tim. Gue udah punya tim animatornya. Gue udah punya tim script writernya. Gue udah punya tim buildernya. Dan umpamanya gini cok, penting lagi sekarang gini Vel, lu punya temen yang mau ngebantu lu tanpa pamrih juga. Umpamanya gini, dulu kalau punya mau bantuin ujungnya berapa? Paling 7 orang 8 orang. Oh iya. Lu tahu sekarang Via Fantasi ada berapa? 7-8 orang itu termasuk voice actor loh. Nih sekarang gue kasih tau ya, FIFA Fantasi nih. Jadi kalau kalian gak tahu, mungkin kalian baru pertama kali nonton channel gue. Gue bikin, gue udah pernah bikin apa, Minecraft movie gitu. Berdurasi 1 jaman. Voice actor aja ada sekitar 15 lebih. Itu pun isinya semua YouTuber ya? Semua YouTuber. Semua YouTuber Minecraft. Belum animator ada 10 animator. Belum ada script writer gitu-gitu. Pokoknya tim FIFA Fantasy Season 1 tuh ada 25 orang. Sekarang Season 2 lebih men 40 orang nyampe kali. Yang bantu urus FIFA Fantasy Season 2 40 orang. Lu kepo gak gue sama bikin krim, ha? Oh, iya. Yo! Gimana bikin krim anjing? Kepo gak lu gue sama bikin krim, ha? Bikin krim. Nelson, aku mau nanya. Kalau bikin video parkour bareng mau gak? Soalnya banyak viewersku yang request nih, kayak lomba lucu-lucuan gitu. Hayo aja lah.
Hayu. Hayu? Lu ngechat beacon langsung dibales, men. Gue email. Gak dibales pun, anjing. Coba kita cari Nighty ya. Hayu sekarang. Kita mulai nih. Yo. Nighty duluan yang tes ke gua. Nighty duluan. Ini bukan gua yang ngechat duluan. Untuk pertama kalinya. Nighty yang ngechat duluan ke gua. Lu bayangin. Lu gimana? Lu chat Nighty dibales gak? Tes. Oi. Apa? Kapan-kapan video bareng koi mau gak? Boleh? Boleh. Langsung. Segampang itu ya? Langsung segampang deal. Itu bro. Langsung deal. Boleh. Langsung deal. Kalau gue, halo, perkenalkan, nama aku Cam Kevin. Gue harus gitu ya, harus perkenalan diri dulu. Terus bikin proposal. Terus gini, apa tujuanmu join ini? Apa tujuanmu ngechat gue? Harus ada anjing. Ada isinya juga. Gak bisa asal, ait. Gak bisa guys. Oh Azri. Lu kepo gak gue sama Kuli gimana? Inilah chat pertama gue sama Azri Alon. Azri, ini tahun 2017 loh. Lu tuh tahun 2017, lu tuh siapa? Ringan. Dia kirim ini, dia hasil build dia. Buildan coy. Ini buildnya dia kalau gak salah. Dari dulu anjing Azri coy. Azri dari dulu memang builder anjing. Dari dulu memang gila, nge-build coy dia build, ini juga buildnya Azri coy. Apa ini anjing? Watashi wa daisuki desu. Apa tiba-tiba watashi wa anjing? Nah wacot nih. Ini Irfan, Irfan Malik nih. Kalau ini teman lama gue, kalau Irfan Malik nih. Apa itu dia kan? Nih, yang kayak tadi gue bilang Dip. Lu gue buat nih, nih. Dulu tuh wacot. Pas zaman-zaman setahun sini, gede banget loh dia. Gede banget. Dia gede banget karena PB kan, karena main PB kan. PB gede banget. Gua sama Nevin tuh kayak masih enggak. Nevin tuh kayak 300-an ribu subscriber. Heeh. 300-400 ribu. Gua tuh masih kayak 100. Enggak, gua belum. Gua masih 30-40 ribu. 30-40 ribu. Oh. 40 ribu. Nevin 300-400 ribu. Dia subscriber udah 500-600 ribu, man. Oh, anjing. Dan dia PB gila banget. Jadi, woi, lagi kalau bukan mau panjat. Lu jadi bikin thumbnail dia itu kan anjing. Gua bikinin thumbnail dia. Entar gratis gue menawarkan diri. Gila perjuangan hasil untuk lu. Lihat, lu lihat. Dia kasih gue kayak gini foto. Gue bikin jadi kayak gini. Dia lagi mau main Fortnite dulu game-nya. Nih, dia tiba-tiba suruh gue bikin video konten Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terus dia kasih edit terus. Lu suruh bikinin ini thumbnail Selamat Hari Raya Idul Fitri. Goblok. Nah, videonya masih tak ya? Videonya masih tak ya? Coba gue cek ya. Nah, videonya tuh isinya apa coba? Malik anjing. Ada. Lima tahun yang lalu. Oke, lihat. Coba gimana videonya? Mohon maaf kalau misalnya enggak dia ngobrolin dong dah. Sekarang lu balap bacot bahkan anjing. Amin. Bukan amin sih ya. Rezeki, rezeki. Udah ini kenyataan. Man. Yang enggak ada yang tahu guys ya perjuangan lah ini namanya anjing. Tapi gue juga dulu gila sih. Pas zaman-zaman gue lagi naik banget ya. Maksudnya kayak pas gue lagi yang lagi zaman. Kan enggak karena tuh pertama kalau kalian mau naik di YouTube satu konsisten niat ada unsur hokinya juga. Hoki juga ada sih. Pasti men. Luck itu pasti. Gue hoki. Gue hokinya. Nih, kalau gue hoki ya, gue ketemu Nevin, gue udah kenal Nevin dari lama. Oke. Tanpa Nevin gue nggak bisa kayak sekarang. Kayak gue juga ngomong realistis lah. Kevin juga mungkin nggak ada di posisi ini kalau dulu gue nggak ngerti ya gitu loh. Terus pas zaman gue lagi mau fokus dan niat ke YouTube dan gue benar-benar taruh semua otak gue ke YouTube itu pas-pasan lagi COVID. Jadi semua orang lagi masih di rumah. Sama gue pas semua orang di rumah. Jadi orang gabut kerjanya nonton YouTube. Jadi semua COVID ada COVID sebenarnya menyelamatkan kita semua enggak sih? Enggak juga anjing. Yang mati ya perusahaan anjing. Ya lu nggak, bukan. Tapi ada baiknya buat kita juga itu pasti. Yeah. Kita terselamatin gara-gara ya, gini. Ada minusnya ada plusnya. Ada wabah yang ini. Tapi intinya setiap ada kejadian kita harus selalu melihat positifnya. Kita harus mungkin buat bocil-bocil positifnya sekolah libur online. Nah, sekolah online buat deh. Orang tua usaha hancur. Kayak lu pernah cerita kan orang tua lu juga pas COVID ya. Pas COVID hancur kan bisnis emang gila coy. Ya, bokap gua juga salah satu bisnis bokap gua. Salah satu ya. Dia salah satu gue satu-satunya kan. Salah satu bisnis. Ya tapi walau hoki Vel, tapi enggak semua orang bisa mempertahankan. Nah itu. Ya, itu. Nih, hoki masuk gue gini. Gue dulu, gue pas zaman gue masih kuliah. Gue kuliah, pulang-pulang, record, lu langsung edit, lu lagi edit, gue langsung siapin live. Tiap hari kerjaan gue gitu dong. Tiap hari ya. Gue hampir nggak ada pernah namanya main game deh. Kayak main game di waktu luang gitu ya. Jarang banget, sumpah. Nih. Oh itu yang bikin lu? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang dipakai anjing? Gila masih dipakai. Sampai sekarang guys. Jadi kalian kalau ke channel Wacot, bannernya bagus bang. Siapa yang bikin? Lestial. Kamu bayar berapa Lestial? Gak bayar. Ini gratis. Karena dulu Lestial masih gak terkenal guys. Jadi kita tahu kesimpulannya. Lu kalau mau jadi YouTuber kayak Lestial guys, jadi budak dulu ya. Sekarang. Buatin kita thumbnail sebaik-baiknya guys ya. Let's go. Dulu gue gak komplain loh. Bikin mereka gratis. Gue malah kayak dulu ya.
Gua, right ya? Dulu gak bukan, dulu tuh gue lagi sama siapa gitu, sama siapa lagi sibuk ngapain. Tiba-tiba, woi Fel, gue ada video baru, boleh bantu bikin thumbnail lagi? Cucut langsung ke PC gue. Tapi gue jadi dekat sama mereka, cok. Walaupun kayak mereka pakai gue doang ya, bangsat ya. Tapi itu jadi... Enggak, tapi jujur gue jadi dekat sama mereka sih. Iya, benar-benar. Vin? Guys, budak sekarang memperbudak ya caranya dengan bikin banner gratis ya.